Saya Muhammad Faizal Iman bin Faizal PKK Petaling. Saya dari Sekolah Kebangsaan Subang Bestari 2. Hari ini saya ingin kongsikan dua ikatan, iaitu Ikatan Simpul Manuk dan Ikatan Simpul Sentak. Ikatan Simpul Manuk, terdapat dua cara untuk membuat ikatan ini. Cara pertama, membuat ikatan simpul manuk. Buat simpulan dan pastikan hujung tali di sebelah kiri berada di bawah. Buat satu lagi simpulan di sebelah kanan dan hujung tali berada di atas. Cantumkan kedua-dua simpulan. Simpulan tali kanan berada di belakang. Masukkan ke dalam tiang. Tarik dan ketatkan simpulan. Dah siap. Cara kedua, membuat ikatan simpul manuk. Mula-mula letak tali pada tiang. Kemudian lilitkan tali. Buat satu simpulan di bahagian atas. Lilitkan tali sekali lagi dan masukkan ke dalam simpulan. Tarik dan tegangkan tali. Dah siap. Ikatan kedua, ikatan simpul sentak. Mari kita mulakan. Mula-mula lilitkan tali pada tiang. Buat satu simpulan pada tali. Masukkan tali ke dalam simpulan. Tarik tali sebelah kanan dan ketatkan simpulan. Dah siap. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Nama saya Farzana Nuramia. Pengangkat kanak-kanak dari Sekolah Kebangsaan Subang Bestari 2. Saya ingin menunjukkan ikatan bunga geti. Begini caranya. Yang bulatan dan satu lagi tali masuk dari belakang dan tarik panjang, kemudian pusing di sini. Lepas itu, yang tali ni masuk ke dalam ni. Dan tarik. Inilah hasilnya. Yang kedua, ikatan buku sila. Begini caranya. Yang kiri diletakkan di atas kanan, yang kanan pusing ke bawah. Selepas itu, yang kanan diletakkan di atas kiri, yang kiri pusing ke bawah dan tarikkan. Inilah hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasikin Raja daripada Sekolah Kebangsaan Subang Bestari 2. Ini menunjukkan cara saya ikatan. Kata pertama ialah ikatan buku sila. Kita menggunakan dua tali yang sama panjang. Kiri atas kanan.
kiri dan kiri. Kita ulangi benda sama di atas. Di atas kanan dan kanan. Dia jadi sebegini. Ikatan buku sila. Kata kedua pula ialah ikatan tindih kasih. Kata ini memerlukan satu tali saja. Pertama, lilitkan tangan. Lilitkan tali di atas tangan dan ikatan jadi sebuah berasa. Ambil tali kunci di bawah ini dan masukkan ke dalam lubang ini. Dan masuk semula dan kita akan tarik. Selain ini, kata tindih kasih. Kata ketiga pula, saya akan buat ikatan sipur mana. Kata ini juga menggunakan satu tali. Pertama, kita perlu membuat satu bulatan. Lepas itu, kita buat satu bulatan di sebelahnya. Dia jadi sebegini. Lepas itu, kita gabungkan kedua bulatan dan masukkan ke dalam kayu dan kita tarik. Kata keempat pula, saya akan buat ikatan bunga getih. Kata ini juga memerlukan dua tali. Pertama, buat bulatan dan ambil satu tali. Kita memasukkan bawah ini, naikkan ke atas semula dan air sekali kita masukkan semula ke dalam tali yang kita memerlukan tu. Ia akan jadi seperti ini. Ikatan bunga getih. Untuk ikatan kelima pula ialah ikatan lilit dua simpul. Kata ini perlu lilitkan kepada kayu yang kita mahukan dan lilit kita masukkan semula ke bawah sini. Lepas itu kita bawa ke tepi dan tarik. Kita buat ulangi benda sama juga. Lilit, bawa ke tepi dan kita bawa ke tepi dan tarik. Dah jadi, lilit dua simpul. Sekian, terima kasih. Salam, puan-puan.